persiapan ujian kelas 6. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Soal tryout nomor 6. Bu Siti membeli 20 pak buku dan 15 pak bolpoin. Dalam setiap pak buku terdapat 10 buah, sedangkan setiap pak bolpoin terdapat 12 buah. Harga sebuah buku 2.500 dan sebuah bolpoin 1.750. Bu Siti menjual sebuah buku dengan harga 3.000 dan bolpoin 2.000. Semua buku dan bolpoin terjual. Keuntungan yang diperoleh Bu Siti adalah 20 dikali 10 dikali 3.000, kemudian ditambah 15 dikali 12 dikali 2.000, kemudian dikurangi 20 dikali 10 dikali 2.500, ditambah 15 dikali 12 dikali 1.750. 20 dikali 10 dikali 3.000 ditambah 15 dikali 12 dikali 2.000 sama dengan 960.000. Kurangi 20 dikali 10 dikali 2.500 ditambah 15 dikali 12 dikali 1.750 sama dengan 815.000. Keuntungannya adalah 145.000. Lebihnya yang A. Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya di soal tryout nomor 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.